Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengandalkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menyerahkanmu dimanapun
dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu sejak di bumi sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam jumpa kembali di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Bersama dengan saya, Junius Naiwan dari GSKI Slipi. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema God Against Religion, Allah menentang agama, sebuah judul yang bisa dikatakan provokatif atau bertolak belakang dengan pemahaman umum saat ini. Pemahaman umum itu adalah Allah menegakkan agama. Agama didirikan oleh Tuhan atau Allah. Mengapa sekarang judulnya God Against Religion? Sesungguhnya tema ini berangkat dari judul sebuah buku, Bapak Ibu Saudara, God Against Religion, karya Matthew Meyer Bulton. Jadi kita akan melihat atau kita berbincang tentang judul ini, supaya kita mengetahui apa maksud dari hal tersebut, God Against Religion. Ya, judul ini bukan muncul begitu saja, tetapi muncul dari pergumulan hidup seorang percaya. Ya. Seperti yang ditulis oleh sang penulis buku ini, Matthew Meyer Bulton, ya, mengawali dengan pandangan Dietrich Bonhoeffer. Ya, jadi pergumulan seorang Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini seorang tokoh gereja dalam kekristenan yang dikenal karena sikapnya yang menentang Nazi Jerman. Oleh karena sikapnya tersebut, dia ditangkap, ditahan, dan selanjutnya dieksekusi di dalam masa penahanannya itu oleh Nazi Jerman. Dan di dalam buku ini juga ada pandangan dari tokoh gereja lainnya, yaitu seorang teolog terbesar di abad 20 yang disebut-sebut sebagai teolog terbesar di abad ke-20, yaitu Karl Barth. Dan juga ada pandangan Martin Luther. Jadi ketiga tokoh ini yang dibahas, yang diangkat pandangannya oleh Matthew Meyer Bulton. Di dalam diskusi kita kali ini, pertama-tama kita akan melihat latar belakang dari buku ini. Kira-kira maksud yang dimiliki oleh penulis itu apa? Kemudian kita selanjutnya kita akan membahas pokok utama dari buku ini. Dan untuk itu kita akan membahas pandangan Bonhoeffer dan Karl Barth. Tentu kita membutuhkan waktu yang lebih panjang, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk membahas secara lengkap. Ya, untuk itu kali ini kita akan cukup membahas topik utama yang diangkat oleh buku ini. Kita tidak membahas sepenuhnya, tapi kita cukup membahas dari tema utama, pokok utama yang diangkat oleh buku ini, God Against Religion. Dan selanjutnya di akhir kita akan melakukan beberapa refleksi guna kita bisa mengimplementasikan diskusi kita pada hari ini.
bagaimana kita mengaplikasikan diskusi kita pada hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara perbincangan kita pada saat ini. Saya mulai dengan penjelasan dari buku ini. Di dalam penjelasan atau keterangan judul disebutkan Rethinking Christian Theology Through Worship. Jadi memikirkan ulang tentang teologi Kristen melalui worship atau melalui peribadatan atau melalui liturgi, kira-kira seperti itu. Nah, jadi garis utamanya atau pokok pikiran utamanya adalah rethinking. Jadi semacam pendekatan kritis terhadap teologi Kristen. Apa itu sesungguhnya iman Kristen dan bagaimana sesungguhnya iman Kristen. Lalu pendekatan kritis itu dilakukan melalui through worship. Jadi seperti yang disebutkan oleh penulis, ada beberapa harapan-harapan yang dimiliki oleh penulis ketika dia menulis buku ini. Jadi apa yang ingin dia capai waktu dia menulis buku ini? Saya di sini mencatat, paling tidak ada dua hal. Jadi sang penulis mengharapkan agar para pendeta, para pendidik, guru-guru, dosen-dosen, atau para sarjana dapat menemukan ya kemurnian definisi dari liturgi Kristen. Ya, liturgi Kristen yang didefinisikan sebagai the work of people. Lalu berangkat menjadi the work of people with God. Jadi liturgi itu pada awalnya sebagai didefinisikan sebagai karya umat, ya karya orang percaya. Selanjutnya dijelaskan menjadi karya umat bersama dengan Allah. Pada akhirnya penulis mengatakan liturgi sebagai collective work of God with us. Jadi kerja kolektif, karya kolektif dari Allah di dalam kita. Jadi merupakan karya bersama antara orang percaya dengan Allah. Allah yang berdiam di dalam diri orang percaya berkarya melalui kehidupan orang percaya tersebut. Selanjutnya, penulis mengharapkan bahwa pada akhirnya kita akan menemukan ya dasar yang murni dari peribadatan kita. Seharusnya liturgi atau peribadatan kita itu merupakan gratitude atau thanksgiving kita kepada Allah penyelamat. Ya, jadi liturgi atau peribadatan atau teologi Kristen merupakan wujud dari ucapan syukur orang percaya kepada Allah. Nah, di sini sang penulis menyinggung sedikit budaya yang terdapat di Amerika Utara. Secara tidak langsung, penulis sudah mengungkapkan adanya pergeseran. Pergeseran makna ibadah, pergeseran makna ucapan syukur itu, di mana di belahan bumi Amerika Utara ini, Thanksgiving atau ucapan syukur atau gratitude itu identik dengan makan ayam kalkun dan nonton American football. Jadi ucapan syukur itu diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Makan bersama, lalu menonton acara televisi, menonton acara American football. Nah, ini yang ingin dikritisi oleh sang penulis. Maksudnya adalah agar orang percaya tidak kehilangan makna sejati dari liturgi Kristen. Nah, ini pesan ini bagus bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjalani iman kita sebagai seorang Kristen, tentu tidak bisa lepas dari liturgi. Dan liturgi yang kita lakukan setiap minggu itu dapat dengan mudah sekali bergeser ya maknanya menjadi sekedar budaya atau menjadi
sekedar kebiasaan, budaya atau kebiasaan yang pada akhirnya kehilangan makna sejatinya. Yaitu makna sejatinya adalah ucapan syukur, bukan sekedar kegiatan bersama. Nah, itu yang dibahas oleh sang penulis, yang juga tentu bermanfaat bagi kita. Tentu kita harus memikirkan ulang, ya, rethinking, memikirkan ulang. Jadi kita bersikap kritis terhadap tindakan kita sendiri, agar kita tidak melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan. Artinya, segala kegiatan kita itu tidak kehilangan maknanya yang sejati. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara, diawali dengan pandangan Dietrich Bonhoeffer, seorang tokoh gereja, tokoh di dalam sejarah kekristenan yang cukup berarti pandangannya, ya. Dia menekankan kesejatian dari kekristenan itu sendiri. Nah, dia mengangkat tentang the problem of religion. The problem of religion. Jadi masalah-masalah di dalam keagamaan, masalah-masalah yang ada di dalam agama. Tentu ini tidak terlepas dari sejarah Eropa atau sejarah dunia ini, yaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, begitu ya. Ya, memang kekristenan itu mengajarkan tentang kebaikan, agama itu mengajarkan tentang kasih, mengapa ada perang. Kira-kira seperti itu. Ini yang mau diangkat oleh Bonhoeffer, the problem of religion. Jadi bagi Bonhoeffer, Karl Barth, ya, seseorang yang cukup bisa dikatakan dikagumi oleh Bonhoeffer, Karl Barth, menjadi guru bagi Bonhoeffer. Karl Barth ini sudah mendiagnosa dengan tepat the problem of religion. Itulah kira-kira pandangan dari Bonhoeffer. Namun, pada akhirnya, bagi Bonhoeffer, Barth masih terperangkap di dalam masalah agama tersebut. Sekalipun dia sudah mendiagnosa masalah agama, tetapi bagi Bonhoeffer, Barth masih terperangkap di dalam masalah agama tersebut. Karena Barth belum berhasil menyediakan penjelasan-penjelasan tentang konsep-konsep teologis bagi masyarakat umum. Jadi di mata Bonhoeffer, Barth ini masih bersifat teknis teologis, belum mendarat dalam kehidupan sehari-hari umat. Jadi dalam istilahnya, buku itu disebutkan sebagai non-religious interpretation of theological concept. Jadi belum ada konsep teologis yang bersifat umum. Konsep-konsep teologis itu masih bersifat akademis, hanya mampu dibaca dan diserap oleh para sarjana, belum mampu diterima oleh masyarakat umum. Nah, itu pandangan Bonhoeffer terhadap Karl Barth. Jadi, Bonhoeffer meyakini bahwa agama adalah bentuk sementara atau temporary form dari kesejatian hidup manusia. Agama itu hanya bentuk sementara, temporary form of human life. Jadi bentuk sementara dari hidup manusia. Jadi hidup manusia yang sejati itu bukanlah agama. Agama itu hanya bentuk sementara. Bonhoeffer meyakini saat ini kita sedang menuju kepada sebuah masa tanpa agama. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini menarik. Jadi di tahun 40-an, 1940-an, Bonhoeffer sudah mengungkapkan itu. Di dalam bukunya, ya, Letters and Papers from Deep Prison. Jadi di masa penahanannya, ketika Bonhoeffer ditangkap oleh Nazi, lalu dia dipenjara. Nah, selama di penjara itu dia cukup banyak menulis,
Dan salah satunya tulisan-tulisan itu dikenal dan diberi judul sebagai Letters and Papers from Prison. Nah, dari tulisan-tulisan itulah terungkap bahwa Bonhoeffer meyakini bahwa saat ini orang percaya, saat itu tentu ketika Bonhoeffer menulisnya, saat itu atau saat ini pada masa Bonhoeffer menulisnya, orang percaya itu atau umat manusia sedang menuju kepada sebuah masa tanpa agama. Tentu keyakinan Bonhoeffer ini merupakan harapan sekaligus reaksinya terhadap kenyataan saat itu di mana agama sedang menuju bentuknya yang paling duniawi atau paling sekuler. Jadi agama hanya menekankan kegiatan-kegiatan rutinitas belaka, terfokus kepada hal-hal bendawi, perkara-perkara lahiriah. Agama semakin menjauhi hal-hal rohani, sebaliknya semakin mendekati perkara-perkara duniawi. Nah, itulah yang disikapi oleh Bonhoeffer. Sehingga dia beranggapan bahwa agama itu adalah bentuk sementara. Karena pada akhirnya agama itu tidak berhasil mencapai bentuk yang sejati dari kehidupan manusia. Agama dipandang gagal untuk membawa manusia kepada kesejatian hidup. Sehingga Bonhoeffer meyakini saat itu ketika dia menulis tulisan-tulisannya bahwa manusia sedang berada pada sebuah masa, manusia sedang menuju kepada sebuah masa tanpa agama. Nah, inilah tentu harapan ya, harapan dari Bonhoeffer, harapan sekaligus keyakinannya Bonhoeffer. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menarik ya, masa tanpa agama, era tanpa agama. Hal ini berbeda dengan pandangan Karl Barth. Ya. Bagi Karl Barth, tidak ada gaya hidup tanpa agama. There is no religionless way of life. There is no religionless way of life. Tidak ada gaya hidup tanpa agama. Jadi manusia tidak mungkin masuk ke dalam era tanpa agama. Karena menurut Barth, selama manusia ada di bumi ini, war against religion, perang melawan agama, itu merupakan sebuah pseudo-radikalism atau radikalisme palsu. Jadi bagi Karl Barth, perang melawan agama itu merupakan sebuah radikalisme palsu. Jadi sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa itu ya, Karl Barth sudah membahas kira-kira 70 tahun lalu atau 80 tahun, 70 sampai 80 tahun yang lalu, Karl Barth sudah menyinggung tentang pseudo-radicalism atau radikalisme palsu. Radikalisme palsu itu adalah tindakan menentang agama. Jadi bagi Karl Barth, konsep orang percaya tentang God is against religion, God against religion, bagi Karl Barth, God against religion itu bukanlah cara untuk melepaskan diri dari ikatan agama. Bukan cara untuk melepaskan diri dari ikatan keagamaan. Dan selanjutnya membangun gaya hidup tanpa agama. Melainkan God against religion itu merupakan cara transformasi agama, dengan kata lain, konsep tersebut bergerak bukan dari luar, melainkan dari dalam agama itu sendiri. Jadi God against religion maksudnya bukan meniadakan agama, melainkan mau mereformasi agama itu dari dalam. Ingin memperbaiki
peribadatan, memperbaiki praktek-praktek kehidupan. Kira-kira itu Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan melihat dulu pandangan Bonhoeffer dengan Karl Barth. Ada persamaan dan ada perbedaannya. Jadi, keduanya, Bonhoeffer dan Karl Barth sama-sama sepakat, ya sama-sama setuju. Agama sebagai bentuk sementara dari hidup manusia. Jadi kesejatian hidup manusia itu bisa diperoleh melalui agama. Dan agama disebut sebagai bentuk sementara dari kesejatian hidup manusia. Dua-duanya sepakat mengenai hal tersebut. Tetapi bagi Barth, bentuk sementara itu masih akan terus digunakan oleh orang percaya, oleh manusia. Jadi bentuk sementara itu masih terus akan digunakan oleh orang percaya dan tidak akan ditanggalkan selama sejarah peradaban manusia masih berlangsung. Jadi bentuk itu memang masih sementara, tapi yang sementara itu masih terus dikenakan. Dan bentuk sementara itu baru akan ditanggalkan di akhir sejarah manusia dalam bingkai karya penebusan Allah dalam Kristus bagi manusia. Nah, itu bagi Barth. Sedangkan bagi Bonhoeffer, bentuk sementara itu harus ditanggalkan sekarang. Karena bentuk sementara itu gagal dan harus digantikan, ya, karena tidak berhasil mencapai tujuan. Nah, tentu ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara-saudara ya, karena kenyataannya memang orang sudah menyatakan bahwa era agama itu sudah berakhir. Orang sudah mengatakan selamat tinggal kepada keagamaan ya, karena orang sudah lebih percaya kepada ilmu pengetahuan dan humanisme yang sudah berkembang terutama di dunia barat. Nah, jadi kalau Bonhoeffer membahasnya di tahun 1940-an itu sangat sangat masuk akal ya. Karena di masa itu, terutama di Eropa, agama sudah diganti oleh ilmu pengetahuan. Science sudah menggantikan religion. Dan humanisme menjadi semacam agama baru bagi orang-orang di masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara menarik ya. Hal ini tentu sangat menarik. Karl Barth sudah membahas tentang radikalisme palsu, yaitu sebuah radikalisme yang tidak sejati. Jadi dengan kata lain, Karl Barth mengakui ada radikalisme. Karena memang kalau kita lihat dari etimologi, dari asal-usul katanya, radikalisme itu berasal dari kata radix, bahasa Latin yang artinya akar. Jadi berbicara tentang akar ini ada tiga makna. Ada tiga makna. Pertama, akar itu merupakan sumber kehidupan bagi sebuah pohon. Dan yang kedua, akar itu ada di kedalaman, bukan di permukaan. Dan ketiga, akar itu karena dia ada di kedalaman, berarti dia ada di tempat yang tidak terlihat. Jadi bersifat radikal itu perlu, paling tidak itu yang bisa kita proyeksikan dari pandangan Karl Barth ini. Ada radikalisme palsu. Berarti ada radikalisme yang asli. Nah, jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 48, seseorang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, lalu dia mendirikan rumah. Jika rumah ini kita ibaratkan sebagai iman kita, berarti iman kita itu harus didasarkan di atas batu. Dan batu itu ada di dalam kedalaman. Di permukaan itu adalah tanah atau pasir yang tidak bisa menjadi dasar yang kokoh bagi bangunan iman kita. Jadi kita harus berpikir dalam-dalam, merenungkan secara mendalam. Ya, itu bersifat
Itu namanya, itu yang dimaksud dengan bersifat radikal. Ya, berpikir sampai di kedalaman. Jadi supaya iman kita itu tidak mudah goyah ketika menghadapi tantangan, ya, ketika menghadapi air bah atau banjir, ketika menghadapi tantangan hidup, persoalan-persoalan yang berat, atau menghadapi angin-angin pengajaran, kita tidak mudah goyah karena kita sudah berpikir radikal. Nah, bagi Barth, radikalisme palsu itu adalah ketika manusia, ketika orang beragama itu berpikir secara salah, lalu mulai mempertentangkan agama itu sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai radikalisme palsu. Sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat apa yang sudah dibahas oleh Matthew Mayer Bulton ini tentang pandangan Bonhoeffer dan Karl Barth, yaitu tentang tema God against religion. Mengapa God against religion? Mengapa Allah menentang agama? Bukankah Allah menegakkan agama? Dan Allah menghendaki supaya umatnya taat beragama. Jadi, tema ini, God against religion, muncul karena ada the problem of religion. Jadi tema ini tidak muncul tiba-tiba tanpa sebab. Tapi tema ini muncul karena ada sebabnya. Sebabnya adalah the problem of religion itu sendiri. Jadi di dalam agama itu ada opini tentang kebenaran. Nah, opini tentang kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi seharusnya di dalam agama itu bisa dibedakan mana kebenaran, mana opini tentang kebenaran. Opini tentang kebenaran ini lahir dari tafsir kitab suci. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang membahas tentang the problem of religion, masalah yang ada di dalam agama itu sendiri. Masalah yang ada di dalam agama itu adalah ketika orang tidak bisa membedakan mana opini, mana kebenaran sejati. Mana opini tentang kebenaran, mana kebenaran. Jadi opini tentang kebenaran itu lahir dari tafsir kitab suci, di mana setiap kelompok agama bisa memiliki tafsir yang berbeda. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, tafsirnya bisa berbeda. Jadi, lahirnya perbedaan tafsir kitab suci ini sebenarnya bukanlah masalah, Bapak Ibu Saudara. Justru perbedaan tafsir itu akan memperkaya wawasan dan meluaskan horizon berpikir orang percaya seluas mandat Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Di dalam Matius 28 ayat 19 itu kita bisa melihat betapa luasnya horizon berpikir yang dikehendaki oleh Tuhan kepada para murid. Para murid harus memandang dunia ini seluas-luasnya, tidak sempit per kelompok, ya. Atau per kelompok, per grup begitu, ya. Tapi harus memiliki horizon berpikir yang luas. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, terutama para mahasiswa, ya, bisa memperhatikan kira-kira berapa banyak buku tafsir kitab Kejadian yang ada di dalam perpustakaan. Atau berapa banyak buku tafsir kitab Roma, kitab Wahyu, dan kitab-kitab yang lainnya. Di dalam perpustakaan teologi itu ada banyak buku tafsir. Satu kitab, misalnya kitab Roma, itu ada banyak buku tafsirnya. Karya si A, karya si B, karya si C. Mana yang benar? Tidak usah diperdebatkan mana yang benar. Cukup kita baca semuanya supaya kita memiliki wawasan yang luas. Bagaimana sesungguhnya kitab Roma itu? Ya, apa
konsep-konsep teologis yang dimiliki oleh Paulus. Ya. Jadi setiap sarjana Alkitab, setiap teolog itu memiliki tafsirnya masing-masing. Dan itu bukan merupakan sebuah kesalahan, itu merupakan sebuah keragaman. Jadi perbedaan tafsir kitab suci itu bukan masalah besar. Perubahan tafsir kitab suci itu barulah menjadi masalah besar ketika ada monopoli tafsir kitab suci. Ketika yang satu mulai memaksakan tafsir kepada pihak yang lain. Nah, saat itulah perbedaan tafsir menjadi ancaman. Perbedaan yang sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan berubah menjadi sebuah kejahatan. Perbedaan telah dianggap sebagai ancaman dan kejahatan. Oleh sebab itu, perbedaan harus disingkirkan. Nah, pandangan ini tentu harus hati-hati kita perhatikan ya. Tidak selamanya harus seperti itu. Kalau baju seragam boleh, pakaian seragam boleh. Tapi apakah tafsir harus seragam? Itu harus kita melakukan rethinking Christian theology. Kita memikirkan ulang. Nah, sebenarnya agama itu seharusnya menjadi kebijaksanaan hidup. Kebijaksanaan hidup yang lahir dari tafsir kitab suci. Jadi, agama itu seharusnya menjadi sebuah kebijaksanaan hidup. Bukan menjadi ajang adu tafsir, mana tafsir yang paling benar. Bukan. Agama itu seharusnya menjadi kebijaksanaan hidup orang percaya. Jadi agama bukanlah soal pengetahuan tentang Tuhan. Agama itu seharusnya menjadi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman hidup itu ditopang oleh tafsir kitab suci. Jadi tafsir kitab suci bukan tujuan. Tetapi tujuannya adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana sih menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan? Bagaimana sih seharusnya kita hidup seiring selaras dengan kehendak Tuhan? Nah, kita dibantu dengan tafsir kitab suci. Tafsir kitab suci menjadi alat bantu. Dengan kata lain, doktrin gereja itu seharusnya menjadi pagar, bukan penjara. Kalau doktrin itu menjadi penjara, manusia tidak bisa keluar dari doktrin itu. Manusia menjadi sempit. Seharusnya doktrin itu menjadi pagar, sesuatu yang melindungi orang tersebut, bukan sesuatu yang membatasi pola pikir, sikap, gerak hidup dari orang tersebut. Jadi doktrin itu seharusnya menjadi pelindung, bukan pembatas yang melindungi orang percaya dari angin pengajaran yang palsu. Bukan memenjara manusia dalam satu konsep tertentu. Nah, ini perbedaannya bisa tipis, bisa juga lebar. Ya. Artinya doktrin itu membawa manusia ke dalam kebijaksanaan hidup. Doktrin itu harus membawa manusia dalam harmoni hidup bersama dengan Tuhan dan bersama dengan sesama. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kira-kira seperti itu. God against religion menjadi ada, artinya bila tersebut, tema tersebut menjadi ada, karena ada the problem of religion. The problem of religion itu banyak hal ya, atau banyak sebabnya ya. Tetapi paling tidak pada saat ini saya ingin
membahas, mendiskusikannya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. The problem of religion itu bermula dari dogma. Dogma yang membelah realitas menjadi dua. Baik dan jahat. Dan dalam perkembangannya, dualisme seperti ini berakibat buruk bagi kemanusiaan. Agama yang seharusnya menawarkan solusi bagi krisis kemanusiaan telah berubah wujud menjadi sumber masalah bagi kemanusiaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa ada tema God Against Religion dari buku ini. Paling tidak itulah refleksi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terhadap tema ini. God Against Religion, karena ada the problem of religion. Problemnya bisa beranak-pinak, ya, berkembang banyak. Tapi kurang lebih akar masalahnya adalah dualisme yang ada di dalam agama itu sendiri. Ketika orang percaya tidak sanggup bersikap di hadapan realitas kehidupan yang beragam ini. Sehingga orang percaya ingin menyederhanakan hidup dengan cara-cara yang keliru. Dengan cara hendak meniadakan apa yang dipandangnya tidak sesuai dengan opininya pribadi. Hendak meniadakan segala sesuatu yang tidak sama dengan persepsi pribadinya. Padahal Allah itu, Tuhan itu jauh lebih luas dari persepsi pribadi atau opini pribadi. Nah, itu yang menjadi akar dari the problem of religion. Nah, jadi memang kita terpanggil untuk memperbaharui kehidupan kita sendiri agar kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sudah tercatat di dalam sejarah gereja. Begitu ya. Jadi kita tidak meniadakan agama, karena biar bagaimanapun di dalam peradaban manusia, di dalam budaya manusia, agama itu tetap ada. Sudah menjadi semacam identitas. Dan itu sebenarnya tidak masalah kalau manusia memiliki sikap yang benar. Jadi tidak meniadakan. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 5 ayat 17 menyatakan bahwa dia datang bukan meniadakan. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Jadi, hukum Taurat dan kitab para nabi itu berbicara tentang keagamaan. Di dalamnya ada liturgi. Ya, melalui kitab Taurat dan kitab para nabi itu lahirlah liturgi-liturgi atau peribadatan-peribadatan. Lahirlah praktek-praktek keagamaan. Dan praktek-praktek keagamaan itu bukan hendak ditiadakan, tetapi hendak digenapi. Nah, panggilan kita bersama menggenapinya. Sama seperti Kristus menggenapinya, kita juga mau menggenapi panggilan-panggilan Kristus itu dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita bisa peroleh dari tema ini? Yang kita bisa peroleh dari tema ini adalah pertama-tama seperti keterangan dari judul buku ini. Kita rethinking Christian theology. Dan kegiatan rethinking ini berlangsung terus-menerus. Kita terus berpikir, memikirkan ulang bagaimana praktek kehidupan kita. Apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kehidupan kita? Jika kita tidak sesuai, maka kita harus bisa atau mau berkenan untuk memperbaiki diri kita. Jadi, God Against Religion adalah sebuah panggilan untuk kita bersama-sama
merenungkan kembali tentang praktek kehidupan keagamaan kita, tentang iman kita. Apakah iman kita itu sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, saya teringat dengan sebuah ayat ya. Di dalam Mazmur 1 ayatnya yang kedua. Mazmur 1 ayatnya yang kedua, pemazmur berkata, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setiap siang dan setiap malam. Artinya kita melakukan rethinking, memikirkan ulang, merenungkan kembali. Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah praktek liturgi kita, apakah praktek keagamaan kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya, jangan sampai muncul anggapan seperti itu. God against religion. Jadi Tuhan tentu menentang praktek-praktek keagamaan yang palsu. Tetapi Tuhan hendak menggenapi praktek-praktek keagamaan itu. Agar manusia mencapai tujuan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Yaitu agar manusia segambar dan serupa dengan Dia. Tentu melalui alat bantu, liturgi, peribadatan, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah kita meninggalkan pertemuan bersama. Janganlah kita meninggalkan ibadah. Janganlah kita meninggalkan liturgi, praktek-praktek keagamaan. Jadi kita tetap harus tetap melakukan hal itu semua. Ya, dan itu semua berawal dari merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Agar iman kita ini sampai di dasar yang paling teguh, batu karang. Lalu yang kedua, agar praktek kehidupan keagamaan kita ini tidak menjadi palsu, tapi menjadi. Caranya adalah dengan terus-menerus kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan pemazmur mengatakan orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam adalah orang-orang yang berbahagia. Dan selanjutnya pemazmur menegaskan orang-orang seperti itu adalah seperti pohon. Mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, mari kita merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan di dalam kitab ini? Kalau belum, kita terus berusaha, terus berjuang untuk mencapai tujuan itu. Agar kehidupan kita ini boleh mencapai tujuannya, agar praktek-praktek keagamaan kita ini boleh sesuai, ya, boleh mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Jadi praktek keagamaan kita itu berkembang terus untuk mencapai kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian pembahasan kita bersama, diskusi kita bersama mengenai God against religion. Pada kesimpulannya adalah agama bisa menjadi salah ketika agama itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain selain dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah
agar kita hidup kudus, agar kita hidup sempurna di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, di tengah-tengah dunia yang belum menjadi kudus atau belum sempurna ini, kita melalui perenungan firman Tuhan siang dan malam, kita bisa mencapai itu. Karena kita percaya firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, itu akan bekerja dari dalam, mentransformasi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, demikian perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mengakhiri perbincangan kita saat ini di dalam doa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Melalui pertolongan Roh Kudus, biarlah firman itu bisa membuka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kami tidak terjebak dalam praktek-praktek keagamaan yang palsu, di dalam liturgi-liturgi yang tidak membawa kami kepada persekutuan hidup di dalam Kristus, sehingga kami boleh diperkenan Tuhan untuk memperoleh kesejatian hidup di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, atas tuntunan Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam, sampai berjumpa di rumah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.